dari mana nih? Ana kok bisa bareng sama ente? Ya, biasalah permainan. Permainan apa maksudnya? Nah, ini udah saya tuh kan buka sekolah, Le. Iya. Oh, gitu. Iya, sekolah seni Saswi. Ini apa muridnya? Muridnya? Iya. Mamang punya sekolah seni Saswi? Mulai dari kapan, Mang? Udah lama saya mah sebenarnya. Kok Mamang udah lama masih minta duit terus sama saya? Udah lama saya. Kalau saya minta duit ke kamu itu cuman side job aja, Le. Wis. SSS Sekolah Seni Saswi membuat yeah. Anda jadi seniman dalam 24 jam, Jeng. Yeah. Hebat. Cara cepat mungkin ya. Iya. Cepat. Apa yang diajarkan ini 24 Lombat. Jam? Banyak soal art aja. Soal art, seni, musik. Sekolah Seni Saswi. Ya. Yeah. Disingkat sensasi. Iya, benar. Benar, bukan SSS, bagus nih sensasi. Yeah. Karena sensasi. Mamang suka bikin sensasi. Ini buat saya, Mang. Ya, boleh nanti kalau ada apa-apa gitu, kalau kamu perlu berkesenian. Ini gak masalah nih, Mang, nih. Yang nyanyi ini gak masalah nih, belajar. Ya kan? Super Junior, bisa belajar 24 jam, suka belajar. Ini band juga. Nah, ini manusia purba, apa maksudnya? Ini maksudnya ini. Jadi bisa berubah nanti. Oh, bisa berubah dalam 24 jam? Dalam 24 jam langsung bisa kayak begini. Wow. Kalau aku yang paling suka satu. Yang mana? Ini, kepalanya pecah. Bukan kepalanya pecah. Hah? Ini nungging. Oh, begitu. Saya pikir kepalanya. Ini Ana suruh duduk-duduk. Silakan Ana. Okay. Silakan. Coba, apa hasilnya pengen hasil belajar dari Mang Saswi? Apa yang sudah dihasilkan? Belajar apa, Mamang Sasi? Musik, belajar musik. Lah. Apa yang diajarkan? Kalau musik kan harus mengenal nada-nada dasar dulu. Do. Dari kata sa, do, re, hari sudah sore. Re, biasa dengan bakso, pa, main gak kecewa. Hebat. Sampai pantesan ini semuanya apa? Jangan-jangan ini sekolah sama Mang Saswi semua nih.